Oke, ini ada untuk penjelasan untuk top Ninja 250 untuk karbu. Ini ada di posisi top warna putih untuk catnya, dan juga untuk utuhnya dua garis T, jadi itu posisi top ya. Ada yang juga yang satu garis T itu masih top, tapi yang posisinya piston sebelah kiri yang di atas. Kalau ini piston yang sebelah kanan yang di atas, pakai obeng boleh. Kalau kita gini kan di atas agak sedikit, yang kiri dalam ya. Nah, ini posisinya sebelah kiri di bawah. Yang sebelah kanan titik mati atas yang ada rantai tembengnya sebelah kanan. Kalau untuk posisi noken asnya yang X ini ada garis, harus dipaskan sama yang di dekselnya. Ini ada garis, bukan garis apa nih, benjolan sedikit, itu yang X harus rata. Terus yang sebelah in juga harus rata sama yang atasnya sini. Nah, posisinya yang untuk ini udah rata. Terus kalau yang untuk X ini posisi nokennya yang ini masih nekan ke bawah, tapi jangan ditutup dulu pakai yang ini. Nah, ini yang X yang ada tulisannya. Kalau dipaksa tutup gini nanti patah ini ya. Jadi kita harus putar di 30 derajat kira-kira aja, mau ke depan ke bawah. Tekan nokon apa rantainya, yang itunya otomatisnya ya. Ini coba kita putar ke atas aja. Nah, ini kan udah turun tuh. Yang jelas itunya udah top, posisi noken nanti udah turun, nggak neken lagi karena set. Nah, ini sekarang udah turun, nanti bisa dipasang untuk tutupnya. Coba diputar lagi. Oke. Nah, nah ini udah turun. Jadi untuk dipasang di posisi tutup yang X ini udah bisa langsung rapat. Jadi dia nggak buat patah nanti ya. Nah, kita langsung tutup ya. Kita coba pasang dulu ya. Bentar. Oke, ini udah tak pasang semuanya. Ini tinggal masang otomatis sama yang. Jadi seperti itu masang top untuk Ninja 2,5 nya ya.